Jadi sama ini guys, kita mengira kalau speaker, kameramen, TV man, mereka adalah orang baik. Tapi ternyata mereka sebaliknya guys, mereka hanya memanfaatkan kita untuk mengalahkan rivalnya, yaitu adalah Skibi di toilet. Jadi ras mereka itu berada di planet lain, tapi peperangan mereka sampai ke planet bumi guys. Pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat rumah paling aman yang ada di Minecraft. Jika suatu saat TV man bakal nyerang kita, kita udah punya rumahnya guys. Tapi ini yang terjadi. Ah, bahaya kayak gimana, Mama Gile? Itu dia udah mulai menyerang warga sini. Menyerang warga sini kayak gimana? Kamu kali yang nyerang. Bukan, itu si TV Man mulai menyerang-nyerang dia. Itu di belakang kamu dia, Mama Gile. Halo, TV Man. Hey, bos, dia jahat. Ya lo, guys. Dia ngebunuhin kameraman-kameraman lainnya, Mama Gile. Aku bilang dia jahat. Berarti tidak ada yang bisa kita sebut teman di sini. Iya, semuanya pasti jahat. Wah, Skibi dia udah nyerang kita sekarang, Mama Gile. Berarti sekarang TV Man yang menguasai dunia Minecraft. Iya. Waduh, sebelum dia menguasai, gimana kalau kita bikin rumahnya dulu, Bapak Gile? Rumah gimana itu? Rumah anti TV Man lah, nanti takutnya kita diserang. Ya, gimana kita bikin? Aku sih bikinnya di sana, Bapak Gile. Mana? Kamu di sana aja. Itu loh dekat rumahmu yang dulu itu. Ya udah, waktunya 10 menit nanti kita ketemu lagi. Intinya rumah kita udah jadi, Bapak Gile ya. Oke. Buset, buset, diserang-serang, Bapak Gile. Hah, temannya sendiri, weh, rumah kita diserang, Bapak Gile. Untung aja gak mati, Bapak Gile. Oh my god, this guys. Aku adalah TV Man. Masih kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol subscribe. Kasihan Frost Diamond guys, menghibur kalian setiap hari guys. Masih banyak yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kita menuju 30 juta subscriber guys. Atau kalian bakal dicari cong. Nah jadi aku mau bikinnya tuh di sebelah sini guys ya. Kita bakal bikin pokoknya hidden. Hidden tuh gak kelihatan guys. Ini rumah rahasia tidak terlihat. Frost Diamond nih bos, senggol dong. Bapak gila dimana guys? Lu bikinnya bau banget Bapak gila. Gak, di samping rumahku, awas pak. Di depanmu ada rumahku, Bapak Gila ya. Hancur gak itu nanti rumahku? Ah, yakin kamu? Enggak, nanti dibom-bom kayak kemarin lagi guys. Rumahnya sendiri hancur guys. Di sebelah sini ya guys ya. Kira-kira kalau kalian pengen juga bikin rumah rahasia, coba kalian kasih tahu aku guys. Mana rumah rahasia kalian ya guys ya? Kita bikin itu simple aja tapi bagus. Nah caranya adalah kalian tinggal cari dulu tebing di mana kalian pengen bikin rumahnya. Pusat-pusat cahaya guys. Ayo guys, berada guys. Loh kok hilang ya guys? Tadi ada cahaya warna ungu guys. Wah udah makin bahaya ini pak. Ini kayaknya bakal nyerang kita di sini. Kita harus buru-buru bikinnya nih. Tapi gila-gila gila. Kalau Herobrine itu ngelawan si TV Man, siapa yang menang ya? Belum tahu. Soalnya belum pernah kita adu. Coba guys, kalau kalian setuju next video aku adu guys. Siapa yang kuat? Tapi menurut kamu siapa pak? Kalian pendukung siapa guys? Frost Diamond sih. Herobrine lah bos. Senggol dong Bapak Gila. Jadi simpel aja, kita bakal pakai trapdoor, terus kita pakai stem. Jadi trapdoor ini adalah hiasannya guys ya. Bahwa kalau kalian pengen ikutin Frost Diamond, silakan guys. Terus di sini kita pakai fence. Fence buat apa? Ya buat pajakannya juga. Lihat guys, harus satu tipe. Ini kan kita pakai kayu itu spruce. Jadi semuanya spruce ya guys. Jadi warnanya sama. Kayak gitu guys. Terus doornya juga sama guys. Kayaknya doornya juga spruce deh guys. Nah, kita pakai gini guys ya. Terus kita kasih spruce lagi. Apa tulisan tadi? Nah, spruce plank, terus spruce fence enggak usah sih. Kita pakai spruce slab. Spruce. Susah ngomongnya gue guys ya. Bapak Gila lu bikin apa pak? Ini bikin rumahnya nih, aku lagi bikin atapnya. Hah, atapnya apa sih kayak lu bikin kloset lagi Bapak Gila? Nah nanti lihat aja pas udah jadi. Jelas itu kamu bikin kloset. Kloset itu Bapak Gila. Jelas dia bikin kloset lagi guys. Itu kan yang mau menuju speed tank Bapak Gila. Enggak. Awas awas lu getrol ya pak ya. Malas aku sama Bapak Gila nih guys. Awas kau bohong Bapak Gila. Nah kita bikinnya simpel aja. Nanti kau main ke tempatku ya. Ini tempatku nih lumayan keren sih Bapak Gila. Kita bakal ini bisa masuk gak? Oh bisa guys. Jadi simpel aja guys. Jadi ukurannya cuma satu. Tapi kita bakal gali-gali. Semoga gak lubang guys. Untung aja gak lubang ya guys ya. Wah ini lubang sih. Ya ampun cuma bisa segini doang berarti guys. Tipis-tipis majret berarti ini guys ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bakal bikin dalamnya sampai dalam banget ya guys ya. Dan tetap kita resep itu pakai sponge. Bapak Gila apa itu? Wih, Bapak Gila ini serba konkret ya guys ya. Kita ini aja udah cukup sih guys. Mantap. Kita bikin ini, terus kita butuh blok. Blok ini adalah block of the brick. Yang ini guys. Sama yang stone ini. Stone apa? Stone brick. Buat apa? Ya buat ini lah guys. Kita tambahin di sebelah sini dulu. Kita bakal bikin cover case-nya dulu guys. Case-nya Waduh. Waduh, jangan lagi trapdoor-nya guys. Jadi kita taruh sini, ya ampun kayak gini dia guys. Gimana caranya ya ke samping ya? Bapak Gila tahu nggak sih kira-kira guys? Kenapa tuh?
Ini lo dari samping enggak bisa apa gila. Ini wush. Wush, kemana mereka semua, Pak? Enggak ada, Pak. Lagi berteduh kan ini, lagi musim hujan. Ya berteduh dulu lah. Ya itu lah, di mana dia berteduh? Nah, aduh, di mana? Kerajaannya. Memang punya kerajaan dia, Pak? Punya dong. Nah, jadi kayak gini, guys. Terus kita tambahin spruce-nya di sebelah sini. Nice, terus di sini ada tambah slab ya, guys ya. Slab-nya kayak gini. Terus spruce-nya juga ada tambah sini, guys. Nah, terus atasnya seperti ini. Nah, gimana? Gimana adik-adik? Bagus toh. Terus kita tambahin lagi guys, slab-nya sebelah sini. Terus kita tambahin trap of the door. Oh, kagak cukup, coy. Kagak cukup, guys. Gimana? Terus ini aja ya. Oh, cukup dong. Cukup dong, guys. Jadi kita bakal kayak gini, terus tambahin satu lagi. Ya ampun, kagak cukup, guys. Kita tambahin begini guys, harusnya seperti ini. Seperti ini harusnya. Terus kita kasih ini enggak dipakai berarti, guys. Kita pakainya ini aja. So good. It's very good. Tambah kayak gini, buka, tambah kayak gini, buka, tambah kayak gini, buka. Kelebihan, guys. Kita tambahin stairs. Stairnya ngadep sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya, guys. Dan ini tuh udah hampir jadi, guys. Dan ini tuh rahasia. Kayak gini, guys. Mini safe. Kamu tahu mini safe enggak, apa gila? Main safe itu loh, ya. Tempat namanya itu baru gila. Oh, main ini. Wah, 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 wah. Kira tempat penyimpanan buku. Bukan lah, Pak. Jadi belum kamu apa gila? Cepat banget ya bikinnya, guys. Oh, ini kok kayak gini jadinya? Kenapa tuh? Kena scam aku. Loh. Wah guys, kok nggak ada yang kecil ya? Ini kok tebel banget gitu ya guys ya? Kan kita maunya pakai. Entar dulu guys, nggak ada yang kecil apa? Ada yang besar-besar semua adik-adik. Nggak ada guys, fansnya cuma begini doang. Tebel lagi ya guys ya. Wah kagak bisa sih yang ini. Oke guys, kalau tidak bisa kita bakal bikinnya seperti ini guys ya. Seolah-olah ini adalah koko guys. Koko ya guys ya. Tidak bisa tersikat sama oleh apapun gitu guys. Nah ini double seperti ini. Terus di atas ini kita tambahin satu. Terus di atas ini kita taruh block of the trap door. Nah di sini guys ya. Terus di sebelah sini kita bakal tambahkan stairs juga. Terus di sebelah sini kita tambahin ini. Bapak gila, kalau kamu udah jadi bantuin aku lah pak. Gak mau bikin sendiri ya. Ini bentar lagi kayaknya nanti nyerang dia si itu, si TV Man. Kan aku bikin yang bagus, baba gila. Aku juga bikin yang bagus. Mana? Kamu bikin yang jelek. Mana sih, guys? Apa itu, baba gila? Wah, sumpahnya baba gila bikin spitek, guys. Mana yang betul dong, baba gila. Itu spitek kau bikin kayak gitu, Pak. Jelas-jelas bawahnya spitek, atasnya kloset, kan? Kamu bikin gitu, kan? Bohong kamu, Pak. Asli bohong ini, baba gila, guys. Terus itu apa bawahnya? Mana bawahnya? Itu dah, tempat dah itu dah kamu itu. Ya, udah aku juga guys. Bikin apa deh guys? Bikin speed tag deh guys ya. Simsel, gila, gila. Oke, kita lihat aja guys. Apakah bawa gila bikin speed tag yang bagus atau kentang guys ya? Lihat nanti guys. Okay. Majuan dikit lah pak. Jangan speed tag. Bagus ini. Jangan speed tag mulu lo pak. Pak begini, enggak kemarin, enggak 2 hari lalu speed tag. Bagus ini, lihat ini nanti speed tag. Ya guys, kita percaya guys, kita lihat nanti guys. Gila akan membuat apa kira-kira guys ya. Ini kita taruh stair di sebelah vacuum. Terus kita tambah trapdoor di sebelah sini. Trapdoor sekali lagi, trapdoor lagi. Satu lagi guys, trapdoor. Nice, nice. Jadi kalau lebih kayak gini. Dan di tengah-tengah sini guys, kita bakal kasih udah pasti block of the kayu guys. Kalau di sini guys, kita taruh pokoknya sampai full lah, minimal lah. Minimal full, bukan minimal lagi guys. Berarti full lah guys ya, gak ada beda-beda lebih. Nah ini jadi kita taruh. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Kalau kalian mau bikin, ini bikin aja guys. Jadi ini adalah yang pernah dulu Frost Diamond pelajarin ya guys ya. Build ini guys, ini sangat mudah untuk kalian bikin juga. Dan ini tuh katanya anti TP Man. Kamu anti apa Bapak Gila? Anti TP Man. Lah kan kita bikinnya anti Man Bapak Gila. Anti TP Man. Anti Iron Man berarti kalau aku. Kayak mana? Iron Man mah gak ada di sini pak. Ya kali Bapak Gila, itu beda server. Kita kan di misi Bapak Gila. Kita kan di Minecraft. Kamu di mana itu? Mabuk Bapak Gila ini guys. Betul guys. Kok bisa ada Iron Man gitu ya guys ya? Lu kira Odading menjadi Iron Man Bapak Gila? Ini kita tambah seperti ini guys ya. Kita taruh begini, begini, begini. Udah jadi nih guys. Di sebelah sini belum ya guys. Tambah lagi, udah. Ini gak dia rumah anti Iron Man Bapak Gila guys. Oke, sudah mantap lah guys. Kita tambah glass lah guys. Glass lah ya, kaca. Kenapa kaca? Karena ya kaca gitu guys ya. Masa apa gitu guys? Biar estetik dikit lah. Biar bagus aja gitu guys ya. Kita kasih kaca. Dan ini juga, kenapa? Kamu isi kaca kan pak? Kalau gak isi kaca, ya itu maksudnya kalau kaca itu adalah counternya si TV Man. Kalau udah kena kaca, ini kulihat tuh ya, jauh ya. 1, 2, 3, 4.
Wah, mataku silau, guys. Enggak bisa, guys. Enggak kuat aku lihat kalau dari jauh-jauh, guys. Nah, dari dekat udah mending ini, guys. Silau lo boleh sang, guys. Kode si kaca. Coba kau lihat dari jarak jauh pasti silau apa gila. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Mana, Mbak? Silaunya. Ini Ini kecil sekali rumah kita ini, guys. Kita tambahkan sedikit lagi lah, sedikit aja lah. Kita begini sampai tembus di pinggir, guys. Oke. Ini sudah tembus adik-adik. Kita bakal bikin 2 buah pintu di rekir ya guys ya. Rekir kita tambah 2 pintu lah. Nah kayak gini lah. Atau sebelah sini lah. Sebelah sini guys. Terus di sebelah sini itu adalah block of the block ya guys ya. Wih gempa bumi guys. Untung aja gak. Wah gempa bumi. Bawa gila gempa bumi. Wah ini mah parah sih guys. Ini bakal gempa bumi mulu nih. Nah di sebelah sini guys, kita bakal tambahin yang namanya itu block of the block. Nah segini aja kayaknya cukup lah ya. Cukup lah adik-adik. Segini ya guys ya. Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Cukup lah buat 2 orang. Bapak gila aku udah mungkin sesuatu pak. Apa tuh guys? Usah hati-hati lah. Jadi bapak gila kenapa tuh? Gak tahu nih ada apa nih guys. Baju putih gede lagi. Jangan tipi men. Ini enggak tahu Pak, siapa ini, siapa kamu? Wah, punya gigi seram lagi, guys. Siapa kamu, Dek? Untuk aja kita mod kreatif, guys. Ini, Pak. Siapa ini? Anak sekolahan nyasar nih. Lihat tiba-tiba. Itu kok ada kepala gitu dia. Kenapa benar? Kamu aja, aku. Kamu aja, guys. Jangan dong Bapak Gila, jangan dong diinti-inti Bapak Gila ini dikit-dikit. Inti-inti aja, guys. Ya. Gak tahu apa dia kita susah-susah bikin guys. Nah kita bikinnya begini. Ini adalah sebuah api unggun yang kita bakal bikin di sebelah sini guys. Kita membutuhkan sebuah nether. Buat apa nether? Ya buat apinya biar gak mati-mati gitu guys ya. Begini guys. Nah nether begini. Terus kita kasih flint. Flint buat apa gitu kan kok kalian nanya. Buat hidupin apinya lah guys. Nah begini. Udah guys. Jadi ini tadi api unggunnya. Keren bukan? Terus kita kasih tempat tidur. Namanya tuh adalah BED bed. Kamu udah jadi belum Bapak Gila? Kita habis nih oh, namanya sama TV Man ya. Kira-kira aman gak ini guys? Punya aku udah pasti paling aman nih. Paling mantap pokoknya. Ya yakin. Awas nanti Bapak Gile kau dikalahkan. Nanti aja. Dua aja cukup guys lampunya guys. Gak usah coy. Tambah sini, tambah taruh sini. Oh bisa. Bisa ternyata adik-adik. Nah kita cari karpet sekarang guys. Kita pakai sajadah guys. Ini karpet buat sholat ya guys. Berarti kiblat di sana guys. Jadi api unggun lah. Bapak Gile kamu punya tempat sholat dah? Wah ini guys tempat sholat dan wudhu ya guys ya. Aduh lupa lagi aku ada gravel kayu nih guys. Jadi dia kalau kita pukul jatuh guys. Ngeselin begini. Gak asik banget lu gravel. Kamu rumahmu gak ada gravel pak? Enggak apaan tuh? Itu lo yang jatuh-jatuh lagi. Ini aku bikin lah dua karpet lah buat Bapak Gile satu buat Pro satu guys. Nah ini buat Bapak Gile nih. Nah yang satunya ini buat Pros guys. Oke. Jadi inilah dia guys tempat ibadah kita ya guys ya. Jadi kita kalau beribadah ya di sini guys. Mau di mana lagi kan ya guys ya. Ingat guys ibadah itu nomor satu. Siapa dari kalian yang ibadahnya 5 waktu? Komen di bawah absen. Nah ada Rifki, ada Zaipul, ada Zidan, ada Alpian, ada Ricky, ada Rico, ada Frikri, ada Fahro. Wih rame ya guys ya. Kalian siapa guys? Komen di bawah guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini dan tempat ustaz itu di sini guys. Bapak Gila aku punya ustaz loh, Pak. Di mana kamu merekrut? Di masjid sana, Al-Baidah. Ya, coba lagi sih. Ada ustaz ini guys. Nah, ustaz ya guys. Nah, ustaz di sini guys. Nah, kamu ada enggak? Jadi ini tuh kita sambil betapa ya guys ya, betapa di goa gitu guys sama Pak Ustaz guys. Terus doornya kita taruh di sebelah sini, kita buka. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini, kasur juga udah ada. Berarti kita kurang crafting table ya guys ya. Crafting table sama fans. Fans buat kok fans? Apa ya? Furnace. A few moments later. Pak, kamu dengar suara enggak, Pak? Mana tuh guys? Mana tuh guys? Kita keluar dulu guys. Mana guys? Hey, itu Pak. Oh my god, perang lagi dia guys. Wah, TV Man ini makin bahaya coy. Ayo sih dia guys. Ayo Pak, kita harus buruan bikinnya nih guys. Ini udah mau jadi nih. Sorry, iya. Ini bentar lagi jadi sih guys. Ini aku juga cepat. Kamu bikin doang. Ada dong, lengkap dong Pak. Masa cuma tidur doang? Jadi furnen ada, segala macam ada. Udah lengkap gue nih. Mana? Buktikan dong. Bohong kali Bapak Gile itu ya guys ya. Bohong. Apa Bapak Gile? Nedar. Bapak Gile blok apinya kagak ketau guys. Bisa dimasak gak sih? Kok kagak bisa guys? Nah ini bisa. Kenapa ini kagak bisa? Ada yang tahu gak kenapa? Apakah gara-gara krokoal? Jadi kagak mau guys. Gak mau kerikil ya guys. Apakah harus pakai kol? Coba ya. Sempa emang gak bisa guys. Glass furnace buat apa? Aku kagak tahu. Udah pensiun Minecraft lama aku guys. Bapak Gile buat apa ini Pak? Apa itu? Itu loh blast furnace. Jadi furnace yang upgrade-an sekarang. Gak tau pake aja.
Bodo amat lah ya guys ya. Nah, kita taruh cheese-nya itu sebelah sini lah guys, di atas sini lah guys. Jadi penyimpanan kita ada di atas guys. Begini guys. Wah, aman sini guys. Terus kita taruh stand. Bentar lagi jadi. Sabar dong, sabar dong. Ini standnya sebelah sini guys. Nah, jadi sini ada pakaian-pakaiannya begitu ya guys ya. Sajajalah bisa disimpan enggak ya? Kalau bisa kocak sih guys. Coba ya. Ini loh pak, tanya jadi pakai mukena. Nah ini betapa di sebelah sini guys. Mana punyamu, senggol dong Bapak Gila. Ini sini, lihat punyaku. Bapak Gila, kamu bikin apanya? Ini aku membersihin depannya supaya gak bisa ada yang loncat. Buset, main jago juga Bapak Gila guys. Ya aman, keren sih namanya. Ih, keren sekali Bapak Gila guys. Kita lihat dulu guys. Kira-kira ini masih bisa diserang sih pak. Ah, mataku silau melihat kaca Bapak Gila guys. Bagus kan namanyaku. Oh silau guys. Bisa nih pak, anti skibidi nih pak. Bapak Gila dapat yang transparan ya guys. Ini kacanya guys. Kita pakai yang bagusan lah. Gimana? Kayaknya pakai yang ini aja udah bagus sih guys. Oke. A few moments later. Guys, jadi ini rumahku ya guys. Kan nilai guys, Frost Diamond dapat nilai berapa? 1 sampai 10 guys. Jadi di sini ada pintu, di sini ada ruang rahasia guys. Kalau dari jauh ini enggak bakal kelihatan ya guys. Karena nyatu dengan background guys. Bapak Gila kasih nilai berapa, pak? Kalau aku 10 lah punya aku guys. Jadi punya Bapak Gila sama guys kayak yang kemarin. Tapi kayaknya aman sih guys ya. Karena kalau mau masuk ke dalam ya agak susah. Karena harus naik lewat atas ya Bapak Gila ya. Kalau aku kasih nilai sih 9 lah pak. Lumayan. Kamu berapa? 20 lah. Apaan guys, menurut kalian berapa guys punya Bapak Gila? Siapa menang? Frost Diamond Bapak Gila ya guys ya. Yaudah bener pak, kita gimana kalau coba tes masukin skibidinya. Ayo langsung aja. Eh maksudnya TP man-nya. Lagi nyerang. Woi, itu dia Bapak Gila nyerang. Bapak Gila, buset. Musuh kata atas, buset. Silau guys. Masuknya gue lewat mana Bapak Gila? Lewat belakang. Belakang sini. Coba ya sekarang ya, kita tes dulu guys. Kamu mau diserang sama apa Bapak Gila? Skibidi, yang paling kuat. Berarti spawn mutan Skibidi guys. Let's go. Balas sini guys. Apa itu kamu keluarkan? Skibidi aja loh Gila. Takut dengan ini. Besar sekali guys. Oh, gede sekali nih guys. Buset, jalannya begitu guys ya. Serem kali guys. Skibidi apa? Ada yang tahu gak ini skibidi apa guys? Gede sekali. Masuknya lewat sini. Terus mana Bapak Gila? Ini turun ke bawah. Oh ini guys. Belum langsung. Terus naiknya gimana? Ya ini rumah sekali pakai. Sekali turun gak bisa naik lagi. Gimana sih Bapak Gila guys? Kalau udah nyemplung. Ya ampun Bapak. Apalagi ada Pak? Nih kolam renang berarti nih. Nih ada action figure nih. Gimana? Nah, tuh bayangin keren banget dong. Ya ampun Bapak Gila. Ini kenapa gimana caranya bisa gerakin kayak gini? Itu habis renang kita nyanti dulu di sofa. Mana? Hangat-hangat dipakai api unggun. Terus. Tidur. Jadi ngantuk beneran aku guys, gara-gara Bapak Gila guys, enggak bisa tidur, Pak. Terus ada apa lagi? Tidur kita ngaji di dalam ada tempat pengajian. Serius. Serius ini masuk. Iya loh guys. Yang pacaran Pak Ustaz dan para santri. Waduh, Pak, kok kamu ajak santri ke rumahmu Bapak Gila? Ya biar rame di rumahku itu kasurnya. Wah, capek Bapak Gila, enggak boleh lah, Pak. Tapi enggak boleh macam-macam, Pak ya. Ingat pak, ibadah ya ibadah Bapak Gila. Iya, santai. Ayo guys, Pak Ustaz, ibadah pak. Ashadu an la ilaha illallah, astagfirullah. A few moments later. Ya udah pak, udah selesai pak, ibadah pak. Ya iya udah. Sekarang eksperimen kalau Bapak Gila dikejar sama skibidi-bidi guys. Apakah dia bisa kabur atau meninggal guys? Wah pak, itu dia pak. Ustaz, ini kembali. Sekali guys. Itu dia skibidi TP man guys, sangat OP sekali dia guys ya. Oh my god. Bapak kita kenapa tuh? Kenapa? Itu kenapa tuh mutannya nyangkut dia enggak bisa gerak? Makanya Bapak Gila, ada kali kan. Masih ganti aja sampai mampus dia. Kameramen. Bapak Gila ini Buset, TP man ini kuat sekali guys. Skibidi apaan nih? TP man. Buset. TP man. Itu belakang ada TV-nya, cuman TV-nya hilang, Pak. Kok bisa gitu? Gak tahu aku, serap sekali dia guys. Coba kita adu dia gimana? Boleh coba. Sama kameramen. Men, serang men. Siapa kameramen? Jago sekali lo mutan ini Bapak Gila. Tuh berarti kameramen tuh. Tuh datang skibidi tuh. Mana? Spawn dong yang jumbo. Apaan tuh? Skibidi laba-laba. Apaan tuh guys? Lawan tuh. Itu bukan skibidi pak. Itu ini TP man. Oh my god. Mati guys. Dia kalah lawan skibidi. Belum apa-apa. Ayo Bapak Gila, coba kamu game mode survival. Aku bakal lihat kamu kejar-kejaran. Apakah bisa selamat atau tidak guys. Siap. Satu, dua, tiga. Let's go. Skibidi. Tinju dong. Tinju dong. Aduh sini. Lah kabur sendiri. Belum tinju Gila. Tinju dong. Nah Panik gak masa gak? Gak bisa loncat sendiri. Tunggu ini. Saya serpen ya guys. Belum pak. Dia kabur pak.
Di samping udah pak, dia nggak bisa, dia nggak bisa, nggak sampai otaknya apa gila. Bodoh dia, bodoh gila, bodoh dia pak. Kita lihat guys, mana guys? Bisa nggak? Bisa. Wah masuk lah masuk. Nggak bisa turun dia guys. Oke, berarti punya apa gila nih guys? Aman sih pak, ini pak. Ini kameramen pun juga enggak bisa masuk pasti ya. Tuh. Masuk dong. Coba di sana. Nah, tempat pengajian aku sembunyi. Wah, diserang di tempat Bapak gila, guys. Rumah aman Bapak gila, guys. Pak itu apa lagi? TV man itu Bapak gila. What? 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 Aku udah untung aja udah berkawan sama Skibidi aku ya, Skibidi ya. Siapa sama Bapak gila ini guys? Gak aman rumahmu pak. Sini pak. Lihat rumahku, lihat rumahku sekarang. Lihat rumahku. Kita lihat guys, rumah Bros Diamond guys. Oke. Bapak gila guys. Wih. Wah. Wah masa rumah kita dia. Berarti gak aman guys, bisa masuk ya guys. Jadi pak, inilah rumahku. Wah, bisa ketutup sini. Di sini ada santri pak. Nih, ada Pak Ustadz. Kita ibadah di sana. Nah, di sini rumah kita. Di sini Bapak tidur. Ini kenapa ada profesor? Ini profesor mau sembunyi di sini Bapak gila. Dek, takut sama serangan itu. Iya betul lo guys. Betul lo guys. Peperangan guys, lihat. Takut dia lihat nih guys. Kita pukul dia enggak diserang guys. Kayaknya emang teman kita ini Bapak gila Skibidi sekarang. Iya, kan enggak bakalan sama dia. Nah, musuh kita baru si Superman. Superman sama TV Man Bapak gila. Oh, betul guys, tuh guys, tuh guys. Kita enggak diserang guys. Jangan. Sedikit dulu guys. Oh, terus. Buset, buset, buset. Enggak apa-apa, belakang dia.